Kembali lagi di video mengenal hewan laut dan binatang liar. Ini adalah badak. Badak memiliki telinga yang besar, kulit berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan, sebagian besar ditutupi oleh rambut dan kerut di sekitar matanya. Ini adalah kodok. Ciri khas kodok yaitu memiliki tubuh yang gempal, besar, dengan kulit tebal, bertekstur kasar, dan kering. Ini adalah jerapah. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter. Ini adalah singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut testudines ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah ikan blue tongues. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah, ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melonhead whale. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk. Hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, moluska dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip sefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung plankton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah paus sperma. Ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Ini adalah manatee, atau sapi laut. Manatee memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manatee biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah penguin. Penguin atau penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Penguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di Samudra Arktik dan Laut Subarktik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki 8 lengan, memiliki mantel,
dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut.